Hey, what's up everybody? Welcome back to my channel and I see you again. Okay. Jadi bunga sakura itu adalah salah satu yang melambangkan negara Jepang ya. Makanya ada, mungkin kalian pernah dengar, Jepang itu adalah negeri sakura. Ya dong. Okay. Jadi di antara kalian mungkin pernah ya melihat bunga sakura langsung ataupun tidak langsung, baik itu dari melihat langsung dengan mata sendiri ataupun dari media-media gitu. Nah, terus kalian lihat bunga sakura itu bagus ya, indah, cakep gitu. Dan kalian itu pernah melihat mekarnya itu seperti apa gitu ya. Oke. Tapi ya mungkin kalian itu belum pernah melihat bunga sakura itu di saat belum mengembang, akan mengembang. Dan seperti apa kuntum bunga sakura itu di saat mau mengembang gitu. Nah, jadi buat kalian yang suka dengan video ini nantinya, jangan lupa juga tinggalkan like-nya, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian itu tahu apa yang kalian tahu. Plus subscribe-nya jika belum subscribe di channel ini nih ya. Agar kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru nantinya dari saya gitu. Oke. Saya akan kasih lihat di sini ya, seperti apa bunga sakura itu yang belum mengembang dan bakal mengembang, dan seperti apa kuntumnya itu. Oke, yuk check it out. Oke, guys ya, seperti yang saya katakan tadi ya, di sini saya akan kasih lihat bunga sakura yang masih belum mengembang total ya, akan bakal mengembang, akan mekar, seperti apa kuntumnya itu. Yuk, nah jadi di depan saya ini persis ya, di depan saya ini ada pohon sakura yang masih kuntum. Emang sih ada beberapa yang sudah mengembang, tapi udah mekar ya, tapi belum pada mekar semua, belum rata gitu. Bisa dong ngebayangin bunga sakura itu nanti kalau sudah mekarnya itu seperti apa, meratanya itu seperti apa mekarnya, bisa dong ngebayangin, wow gitu loh. Oke, langsung aja saya kasih lihat ya bunga sakura yang masih kuntum yang bakal mengembang itu seperti apa. Di depan saya ini persis ada yang masih kuntum, yuk kita lihat aja yuk. Nah, jadi ini contohnya di yang saya pegang ini. Jadi ini yang masih kuntum ya, akan mengembang beberapa hari lagi lah, akan mengembang mungkin dalam minggu-minggu ini gitu. Nah, ini ada salah satu yang akan mengembang juga. Oke. Oke, gimana dengan sana? Yuk kita lihat. Lumayan tinggi sih tempatnya. Ini aja saya tarik ke bawah. Oke, ini masih kuntum. Ini juga bakal mengembang. Oke, mana lagi? Ini ya, kelihatan masih kuntumnya. Nah, ada juga yang sudah mengembang. Aduh. Ini yang mengembang. Dan ini juga mengembang. Dia terdiri dari 5 kelopak ya. 5 kelopak.
Nah, jadi bunga sakura itu yang saya tahu nih ya, ada dua warna. Ya, ada dua warna, bukan dua jenis. Kalau jenis sih saya kurang paham gitu ya. Karena kalau saya tanya orang Jepang, yang beginilah, yang begonolah, yang saya tahu aja lah ya. Oke. Yang saya tahu itu bunga sakura itu ada dua warna. Yang putih, yang saya kasih lihat tadi itu warna putih gitu. Nah, ada juga yang warna pink gitu ya, warna pink. Ya warna merah jambu lah ya. Enggak tahu jambunya masih jambu muda atau jambu busuk gitu ya. Yang pasti warna merah jambu pink gitu ya. Nah, seperti apa yang warna pink? Yuk kita lihat yuk. Tuh persis di depan saya tuh. Nah, itu dia yang warna pink. Itu kemungkinan sudah pada merata duluan ya. Udah pada ngembang, tapi belum perfect, belum sempurna ngembangnya. Masih ada juga yang bagian-bagian sana itu belum pada mengembang gitu. Dan bunga sakura ini juga mungkin ada penunggunya. Ini dia penunggunya. Tereng. The King of Kong. King Kong. Oke, jadi itulah bunga sakura ya yang udah kalian lihat kuntumnya itu seperti apa. Nah, jadi kalau untuk umur bunga sakura itu tahan berapa lama gitu ya? Jadi gini, bunga sakura itu sebenarnya nggak panjang sih umurnya. Kalau nggak ada hujan, nggak ada angin, itu nggak panjang. Maksudnya gini nih, paling panjang itu umurnya satu minggu itu pun kalau nggak ada hujan, nggak ada angin. Nah, tapi kalau ada hujan, ada angin ya, ada badai lah bisa dikatakan, itu paling juga tiga hari atau 4 hari gitu. Dan bawah-bawahnya itu bisa dong ngebayangin bawah-bawahnya itu serpihan-serpihan bunga sakura itu seperti apa gitu. Nah, terus kalau masalah perkembangan gitu, misalnya kok nggak ada daunnya gitu ya, misalnya ya ada yang bertanya kok nggak ada daunnya. Nah, jadi gini, di sini yang saya tahu ya, bunga sakura itu berbeda terbalik dengan bunga yang ada di Indonesia mungkin ya. Nah, itu kalau di Indonesia yang saya tahu dia muncul daun dulu, abis itu baru bunga, kan gitu. Ya nggak tahu pohon itu jenisnya ada pembuahan atau tidak, nggak tahu ya. Tapi yang jelas bunga dulu, daun dulu baru bunga. Nah, kebalik dengan bunga sakura. Bisa lihat dong tadi barusan ya. Nih saya kasih lihat dulu sekali lagi. Nah, ini kuntumnya nih ya, bisa lihat ya kuntumnya. Nah, pertanyaannya kan, kok nggak ada daunnya gitu ya? Ya dong. Oke. Nah, jadi dia setelah musim dingin, ini kebetulan udah ya bisa dikatakan selesai musim dingin ya. Jadi bunga sakura itu mulai mengembang. Bunga dulu. Setelah bunga, nanti umurnya sudah habis, waktu bunganya itu rontok semua, jatuh semua, dia akan muncul daunnya gitu. Terus muncul daunnya tuh di mana gitu? Kalau seperti apa? Mungkin di video selanjutnya ya, saya akan kasih lihat daun sakura itu seperti apa gitu. Nah, saya akan kasih lihat daunnya itu, maksudnya yang muncul daunnya itu di mana gitu. Yuk. Nah, jadi gini, ini bakal masih kuntum ya, bakal kembang. Oke. Nah, kita kasih contoh yang sudah mengembang aja ya. Oke. Ini yang bisa dikatakan sudah ngembang. Nanti ini nih daunnya kelopaknya ya. Kelopaknya ini itu akan rontok.
Dan nih di sininya itu akan muncul daunnya gitu. Nah, jadi itu kesimpulannya. Pohon sakura itu berbeda ya, terbalik dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan daun dulu baru bunga gitu ya. Nah, kalau di sini bunga dulu baru daun gitu. Begitu juga nanti dengan bunga-bunga yang lain, itu pasti akan tumbuh mekar karena kan sudah selesai musim dingin gitu. Oke, itu aja info singkat dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching this video. See you next time. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Yuk, bye-bye.